وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Dalam ayat 20, tiba-tiba datang satu watak baru. Waja'a min aqsal madinatu rajuli yas'a. Datang daripada penjuru kota, satu orang lelaki bergegas, berlari. Kita sedang membincangkan tentang bagaimana Allah hantar tiga orang rasul datang ke satu korea, satu penempatan. Kemudian penduduk korea tersebut cakap itu ini, cakap itu ini. Hinggakan terakhir sekali, penduduk korea itu merancang untuk bunuh, untuk ancam para rasul ini dengan kekerasan, dengan tindakan fizikal. Sewaktu para rasul ini diancam dengan kekerasan, diancam dengan tindakan fizikal, waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a. Datang daripada penjuru kota seorang lelaki dengan berlari. Penjuru kota. Tuan-tuan, saya nak tanya balik. Saya harap tuan-tuan boleh jawab. Tuan-tuan, rasul ini, tiga orang rasul ini dihantar ke mana? Ke satu korea. Ke mana? Ke satu korea. Ayat ini pula kata, waja'a min aqsal madinah. 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 Datang daripada penjuru kota. Maksudnya hujung-hujung kota tersebut. Saya nak maklum kata kat sini, rasul ini dakwah di tempat lain, bukan di Madinah. Rasul ini bukan berdakwah di kota. Madinah maksudnya kota, bukan nama tempat tu, kota. Rasul ini bukan berdakwah di Madinah, bukan berdakwah di kota. Rasul-rasul ini berdakwah di Korea. Rasul ini berdakwah di Korea, tiba-tiba di saat rasul ini diancam dengan kekerasan, di saat rasul ini diancam untuk dicabut nyawanya, direntak nyawanya, diancam nak diambil tindakan fizikal, datang satu orang lelaki daripada penjuru kota. Datang satu orang lelaki daripada penjuru kota. Bagaimana tiba-tiba lelaki ni datang, tiba-tiba backup rasul? Macam mana kita tahu dia, lelaki ni backup rasul? Ayat lepas tu, qala, lelaki ni kata, ya kaum, wahai kaum, wahai kawan-kawan, ittabi'ul mursalin. Jomlah ikut para rasul ni. Jomlah ikut orang-orang yang diutuskan ni. Maksudnya lelaki ini entah datang daripada mana, daripada penjuru kota di sana, tiba-tiba dia datang menyatakan sokongan dia dan support dia kepada para rasul tersebut. Ingat tuan-tuan, beberapa ayat yang lepas kita bercakap tentang orang yang ikut join agama Islam, backup, takut Allah Ta'ala dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tak dikenali. Rasul tak kenal siapa lelaki ni, tetapi lelaki ini backup rasul tersebut di saat yang paling diperlukan, iaitu apabila nyawa rasul-rasul ini mula diancam. Mula diancam. Di saat nyawa rasul-rasul ini mula diancam, tindakan fizikal telah pun mula diancam untuk diambil, tiba-tiba lelaki ini datang. Lelaki ini datang, dan lelaki ini bukan penduduk Korea. Lelaki ini adalah penduduk di penjuru kota. Penjuru kota, di sempadan-sempadan kota. Maka sekarang, bagaimana dakwah sampai kepada lelaki ini? Ini satu benda yang pendakwah kena sangat-sangat hadap. Kadang-kadang kita berdakwah, kita target satu audien yang lain, tetapi mesej kita sampai dan dia hadap oleh audien yang kita tak sangka-sangka, oleh audien yang lain. Kadang-kadang kita memberi teguran kepada A, tetapi C yang mendapat manfaat. Kita tak tahu bagaimana usaha kita ini berkembang. Kita tak tahu. Rasul ini berdakwah kepada penduduk Korea, penduduk Korea tu lawan. Tetapi entah bagaimana ada orang di penjuru kota yang tiba-tiba ikut rasul ini. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, tuan-tuan kena faham bagaimana mesej berdakwah, bagaimana mesej berkembang. Kadang-kadang kita sampaikan kepada A, A lawan kita, A maki kita. A mengumpat kita kepada B, B pun taupak juga maki kita. A dan B mengumpat kepada C, C kata, betul ke ustaz tu cakap macam tu? Eh, ustaz tu duduk mana? Ya ke? Ya ke? Tiba-tiba sisi itulah yang tiba-tiba mendengar kuliah kita di hujung-hujung. Dia tak nyatakan dia sokong kita, cuma kadang-kadang dia buka Facebook kita, kadang-kadang dia search nama kita dekat YouTube, kadang-kadang dia datang ceramah kita, tak masuk depan pun, duduk kat bawah pokok ujung tu saja. Tapi tiba-tiba dia menghangguk-hangguk apa yang kita cakap, sedangkan kawan dia A dan B celah kita.
pendakwah. Kadang-kadang ramai orang yang mencela kita, tetapi kawan-kawan kepada orang yang mencela kita menyokong usaha dakwah kita tersebut. Kita tak tahu, tuan-tuan, ini menariknya dakwah. Dan sejarah umat Islam, tuan-tuan lihat bagaimana Nabi Muhammad berdakwah kepada Quraisy yang di Mekah. Tetapi Islam akhirnya dianuti oleh secara ramai dan secara agresif oleh orang yang berada di Madinah. Nabi Muhammad tak pernah pergi pun untuk berdakwah di Madinah. Ataupun nama lamanya adalah Yathrib. Nabi Muhammad tak pergi pun berdakwah di Yathrib tersebut. Tak pergi pun. Tetapi orang Yathrib ini yang masuk Islam. Perjanjian Aqabah pertama. Apabila 12 orang daripada Yathrib, mereka berbaiat masuk Islam di depan Nabi Muhammad di Aqabah. Bagaimana 12 orang ni dapat mesej Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad tak pernah berjumpa dan tak pernah dakwah di Yathrib? Apabila Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, orang Mekah cela Nabi Muhammad. Orang Mekah mula menakut-nakutkan orang-orang yang datang buat haji dan menakut-nakutkan orang yang datang buat umrah. Hati-hati dengan Muhammad, hati-hati dengan Muhammad. Maka ada orang Ansar, ada orang daripada Yathrib yang tertanya-tanya, kenapa korang benci sangat dengan Muhammad ni? Kenapa korang anti sangat? Maka ada orang daripada Yathrib ni nak dengar sendiri daripada Muhammad. Maka tuan-tuan, yang didakwah orang Quraisy di Mekah, yang beriman adalah orang Ansar di Madinah, di Yathrib. Lihat bagaimana misterinya dakwah ini berjalan. Kita target orang lain yang masuk Islam, orang lain yang menyokong dakwah kita. Kadang-kadang tuan-tuan, tuan-tuan lihat, saya pernah mengajar di satu tempat. Saya mengajar satu tempat tersebut sekali, dua kali, habis satu juzuk. Kemudian apabila tiba-tiba saya tersentuh satu topik yang sedikit sensitif, yang mana tuan rumah, tuan yang promote tempat tersebut macam tak suka, maka dia pun hentikan kelas saya. Okay, fine. Tapi tuan-tuan, ini penting. Dia yang jemput saya datang, dia sediakan tempat, dia yang membayar upah saya kerana saya mengajar. Tiba-tiba dia juga yang memberhentikan kerana dia tak setuju dengan apa yang saya cakap. Tapi tuan-tuan, saya target nak dakwah dia. Tapi apabila saya berhenti, ada orang lain pula kata, ustaz boleh tak mengajar tempat saya? Kita sambung je yang kita belajar tersebut. Ini nama dia, saya target untuk dakwah orang lain. Orang lain yang tiba-tiba menjadi penyokong yang tegar. Orang yang mensupport dakwah kita. Wallahualam. Tuan-tuan, saya duduk di Kedah. Saya orang Kedah. Tiba-tiba saya pindah ke di Selangor ini kerana ada orang yang cuba nak support usaha dakwah saya. Tapi dia support setengah jalan. Bila dia support setengah jalan, tiba-tiba ada orang lain yang menghulurkan tangan untuk support kerja dakwah kita. Poin di sini adalah kita target untuk orang lain, orang lain yang Allah hantar untuk bantu. Rasulullah target orang Mekah untuk masuk Islam, tiba-tiba datang orang seperti Abu Dzar Al-Ghifar. Dia bukan orang Mekah pun, tapi dia yang masuk Islam. Kita target untuk dakwah orang seperti Abu Lahab, tiba-tiba Salman Al-Farisi yang masuk Islam. Sedangkan Salman orang daripada Parsi, jauh dia datang. Saya nak maklum kata di sini, demikian bagaimana misterinya dakwah ini berkembang. Dakwah berkembang apabila kita dakwah ke satu tempat, tetapi Allah mengkembang-kembangkannya pergi ke tempat lain, tempat audiens pertama kita tolak, orang lain yang beriman. Satu kisah yang menarik. Satu hari Rasulullah berdakwah secara tidak sengaja. Rasulullah satu hari bersolat di satu tempat. Tak salah saya di Tihamah. Mungkin silap, tapi kalau tak salah saya, Rasulullah bersolat pagi, bersolat subuh di Tihamah. Dan Rasulullah dalam solat subuh tersebut, baginda baca dengan kuat. Sewaktu baginda membaca dengan kuat tersebut, tuan-tuan, ada segerombolan jin mendengar bacaan solat subuh Nabi Muhammad tersebut dan mereka beriman kerana mendengar bacaan tersebut. Rasulullah tak berhasrat nak berdakwah kepada jin pun, tetapi jin itu mendengar bacaan subuh Nabi Muhammad, mereka masuk Islam. Lihat bagaimana ia berkembang. Dalam kes yang lain pula, Rasulullah pergi berdakwah kepada orang Taif. Orang Taif baling batu mencerca Nabi, berdarah teruk Nabi Muhammad tersebut. Tapi Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan harapan nak mendakwah orang Taif. Tapi apabila Nabi Muhammad telah pun dicerca, dibaling batu, berdarah teruk tersebut, ada jin yang lihat Nabi Muhammad pelik. Kenapa manusia-manusia lain baling batu apa bagai dekat Muhammad ni? Maka jin-jin itu pun telah pun macam tertanya-tanya dan spy Nabi Muhammad tersebut. Dan akhirnya jin-jin ini yang masuk Islam.
Saya nak maklum kata di sini, lihatlah bagaimana dakwah ini berkembang. Kita target orang lain, orang lain yang masuk Islam. Dan orang ini, lelaki yang datang daripada penjuru kota ini, di mana dia selama ni? Di mana dia selama ni? Dia senyap. Dia tidak menyatakan sokongan pun terhadap Rasul. Dia muncul hari itu saja. Kenapa dia tak muncul sebelum ni? Eh? Wallahu alam. Tapi satu benda yang saya suka highlight dalam ayat 20 ini. Allah kata, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةُ رَجُلُي يَسْعَى يَسْعَى. Lelaki ini datang dengan berlari bergegas. Berlari. Dia datang daripada penjuru kota ke Korah ini on foot, berlari. Dia tak naik unta, dia tak naik kuda, dia bergegas berlari. Kenapa berlari? Tuan-tuan, kita faham bahawa lelaki ini adalah lelaki yang lekeh, miskin. Kuda pun tak ada, unta pun tak ada. Resource-nya tak ada. Dia tak ada resource. Tetapi dia membantu Rasul hari itu di saat dia diperlukan. Dia offer resource yang sikit. Resource yang dia ada cuma tulang pak kerat je. Like, tangan dia saja, lidah dia saja. Itu je yang dia offer kepada Rasul dengan resource yang sikit. Tuan-tuan, saya bukan orang yang kaya. Tapi soalan, saya ada resource tak? Tuan-tuan, saya record video ini dengan handset saya. Saya ada resource, saya ada handset. Saya ada komputer. Saya ada laptop. Saya ada Quran. Saya ada kemahiran untuk bercakap. Saya ada cermin mata yang masih berfungsi dengan baik. Saya nak maklum kata di sini, saya ada resource, bukan tak ada langsung. Maka, kalau lelaki ini yang kurang resource-nya, dia senyap selama ni dan akhirnya dia membantu hari itu dengan apa sikit resource yang dia ada, maka malulah kita kalau kita yang ada lebih resource tetapi kita tak menyumbang untuk mana-mana organisasi dakwah, mana-mana keadaan untuk meninggikan lagi agama Allah ini. So apa jadi dekat lelaki ni? Wallahu alam.